yang hidup. Oh, iya. Dari tadi yang ini terus ya yang menang ya. Iya, karena personilnya cuma itu yang ada, Bu. Salah sendiri dipanggil sudah diumumkan yang ada di kantor alasan standby, takut panas. Ya konsekuensinya begini. Dan Zora ini aja ya, Bang ya. Iya. Coba kalau Ibu Merti ini saya kasih peluang untuk juara dia, pastilah. Cuma kan alasannya standby lah, sales sekolah ya udah. Dulu waktu zaman dulu zaman perang, orang bertumpah darah berani. Ikut lomba enggak berani. Siapa nih yang mewakili? Ya. PD, silakan PD maju ke depan, Pak. Sekali lagi boleh lempar mangkok ya, lo dapat lagi ya. Oke, bosan gue nanya maju PD terus. Saya minta kepada Bapak Aldi untuk menyerahkan hadiah voli. Karena saya lihat Pak Aldi saat voli pitch ini dia antusiasnya luar biasa. Dia kasih kami bendera kecil-kecil jeruket di kepala. Saat itu. Iya. Dokumentasi. Dokumentasi. Oke, silakan. Untuk tahun depan kepada Bapak Aldi turut dipersilakan untuk memberikan hadiah satu unit mobil Honda Jazz. Honda Jazz. Dapatkan secara brosur. Dokumentasi. Silakan. Yo. Brosur. Brosur ditambah cicilan kok. DP-nya ditanggung Pak Aldi ya. Makan di koperasi bayar. Siap. Bayar itu karena. Terima kasih. Tolong Pak dikondisikan ini Pak. Setoni sudah ambil dikondisikan per orang berapa-berapanya ya. Oke. Okay. Lanjut, lanjut. Oke, okay, next ya. Next. Juara kedua. Kedua. Lomba Poli Beach dimenangkan oleh kelompok Bapak Hasanuddin. Hasanuddin. Silakan Pak. Pak, saya minta untuk menerima hadiah Pak. Di sini Pak Mujiono, saya minta untuk memberikan hadiah kepada Bapak Komandan. Iya. Pak Hasanuddin dan kawan-kawan, kawan-kawannya Gajah, Winarno, Usman dan Indra. Silakan Pak. Silakan Pak Hasanuddin maju ke depan. Yang menyerahkan siapa? Muji. Pak Mujiono. Inilah pemenang kedua lomba poli Bapak Hasanuddin dan kawan-kawan. Selamat kepada Bapak Hasanuddin memenangkan satu unit rumah yang ada di Perang Melaku. Asik. Untuk cicilannya kita gue persembahkan. Terima kasih Pak Hasanuddin atas kesediaannya mengambil hadiah. Tahun depan saya minta partisipasinya kembali untuk bisa lomba dan kalau bisa tahun depan juara pertama ya. Oke selanjutnya. Oke selanjutnya. Pemenang pertama lomba Poli Beach dimenangkan oleh kelompok Bapak. Inilah ini pemenangnya. Gua pakai heran ya. Ini terus yang menang. Ini ceweknya enggak ada umurannya gimana ini? Kontroversi ini. Iya. Pemenangnya yaitu kelompok Bapak Ismawan. Kepada Bapak Ismawan dipersilakan. Berikan kelompoknya yaitu Bapak Isan, Pak Rindu, Sugianto dan Nuri. Ini sebetulnya kalau saya mau protes bisa. Tapi enggak apa-apa lah kita kasih peluang biar dia juara. Iya. Silakan Rina kasih hadiah kepada Pak Ismawan. Diwakilkan saudari Rina. Malam ini Rina menjadi guest star kita. Ya, terima kasih. Memenangkan uang cek senilai 1 miliar rupiah. Dicicil selama 6 tahun. Ada lagi cabang lain, Pak? Masih ada? Ada kesannya, Pak? Ada kesannya memenangkan hadiah berapa kali itu? Biasa. Pengen juga deh. Iya. Sih, ini lagi. Iya. Jangan lupa tolong di-share link Facebook dan lain-lainnya ya. Yang belum dapat hadiah sama sekali jangan berkecil hati. Nanti ada tim apa lomba yang kalah-kalah ini istilahnya yang penasaran ya. Bisa daftar lagi. Oke. Futsal ya. Di tangan saya ini tinggal ada satu lagi lomba permainan. Kembali kaca. Iya. Ini apa? Ada. Ini kok udah bagi-bagi ya? Oke, ini futsal. Ada yang ingat enggak siapa pemenang mini futsal? Ibu-ibu ada yang ingat enggak? Enggak, Mama. Kayaknya agak-agak banyak nih. Yang setor-setor mana yang setor? Kalau ini pemain baru. Kayaknya bolehlah diundang untuk klubnya futsal kita ya. Iya. Itu juara ketiga. Ini diraih oleh
Tarbu. Ini futsal ini sebenarnya lagi mendunia. Lagi viral-viral banget. Saya minta kepada Pak Idrus dan Pak Edi, tim futsal ini bisa dipadukan jadi satu tim yang kuat. Iya. Kalau pun ada perlombaan futsal di luar, kita coba daftar. Iya, benar ya? Ini pemenang pertama, perdana sepertinya. Iya, ini pemenang pertama. Jadi tim-tim futsal tolong ikut tim nasionalnya, teman-teman ada perlombaan pertandingan di luar, ikut kita daftar. Oke, lanjut. Juara ketiga, kelompok Bapak Alfian. Kepada Bapak Alfian, ini pemenang perdana. Iya. Jangan disorot. Oke, mana Garda? Garda mana? Kelompoknya Yogi Rawansa, Benny Irawan, Pak Indra, Wendra, Pak Sapri. Boleh, silakan dibagi. Siapa ini? Wendra, masuk. Si. Pak Wendra, yang menyerahkan anak siapa ya? Ini bu. Yang menyerahkan sudah. Ini. Ya. Silakan. Siapa yang maju? Pak Ali, ya? Pak Ali lah. Wendra. Ayo, Wendra. Ya, ini kita timnya bukan sama Sapri, bukan sama Sultani. Yang terima hadiah Pak Wenda aja tuh. Ya, Wenda. Wenda. Sapri. Oke, dengan bangga kita undang Bapak Wenda. Ayo. Sini deh, kamu deh. Biar ada kesinambungan. Karena kita menangnya waktu Pak Wenda gak main. Oke, yang silahkan Jihan. Nanti. Jihan, maju. Oke, Jihan. Ini spesial. Bro, ini yang gue gak ngasih hadiahnya, gue spesialin baru. Ya, ini Jihan. Tolong, Bapak. Ya, Pak Dikin, kemudian ngasihnya. Hebat, ya, Zahan. Gak main, tapi menang, ya. Jalan-jalan, kita harus. Oke, besar ya. Siap-siap besar. Selamat kepada Bapak Wenda memenangkan satu unit Honda Brio berupa brosur.